Warga Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeluhkan tabung gas 3 kg yang mulai langka dalam sebulan terakhir. Kalaupun stoknya tersedia, harganya melambung hingga Rp30.000 per tabung di kalangan pengecer. Kurangnya pasokan tabung gas membuat pemilik pangkalan membatasi pembelian dan mewajibkan pembeli membawa fotokopi KTP dan KK kalau mau membeli satu tabung gas dengan harga Rp20.000. Tak pelak, antriannya pun membludak. Susah begini ya, satu orang satu tabung. Nah, banyak yang bawa dua, ya. Yang dua tabung tapi dibatasi karena banyak, harus banyak kebagian. Sebelumnya Pak, memang biasanya berapa kita dapat jatah? 100 satu minggu. 100? Ya, sebelumnya tidak pernah? Tidak pernah berubah. Ini antri ini, baru tabung sekarang susah sekali, maksudnya... Susah cari tabung. Itu sudah berapa lama kondisinya seperti ini, Pak? Ada sekitar 1 bulan. Bila kehabisan stok di pangkalan, tak jarang warga harus berburu gas melon ke kecamatan lain, meski harus pulang dengan tangan hampa sekalipun. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham, RTV.